saya hadir hari ini ya, itu dalam rangka undangan klarifikasi atas laporan yang Pak Pitra Romadoni sampaikan pada tanggal 16 Juni 2022. Jadi 4 hari sebelum ada 2 pelaporan terhadap saya. Dan hari ini adalah pemeriksaan tambahan. Jadi makanya pemeriksaannya cepat sekali ya. Saya diundang tadi jam 2, kemudian pemeriksaannya mulai 2:30 dan jam 3:30-4 lah ya sudah selesai dengan lebih kurang 12 pertanyaan. 12 itu sudah lengkap dengan kalimat apakah hari ini Anda siap dan lain sebagainya, sampai dengan ada keterangan tambahkan atau enggak. Jadi inti pertanyaannya hanya sekitar 8 atau 7 pertanyaan tadi. Dan yang saya sampaikan tidak ada yang saya besar-besarkan, tidak ada yang saya kurang-kurangi, semuanya sesuai, insya Allah sesuai fakta dan data, bahkan lengkap dengan detailnya. Jadi saya sampaikan laporan kepolisian bukan hanya screenshot, lengkap dengan URL masing-masing akunnya. Jadi universal resource locator masing-masing pelakunya, kemudian linknya dari mereka, bahkan akun WhatsApp dari si pelaku utama tanggal 7 Juni, nomor handphone si pelaku utama tanggal 7 Juni, lengkap dengan data dia, akun-akun medsos dia ada di salah satu Facebook dan lain sebagainya ada.